saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan program-program Lithium Desa Indonesia, suatu platform gerakan anak muda yang hari ini mungkin sebenarnya kita sudah 3 tahun yang lalu, tetapi hari ini dengan kedatangan Ayu di Sampang yang kesekian kalinya saat ditanyakan semalam wawancara dengan Radar Madura, sudah berapa kali ke Sampang? Ayu lupa berapa kali sudah ke Sampang. Karena memang kita tidak pernah mengekspos, kita tidak pernah memberitahukan publik kalau Ayu ada di Sampang seperti itu. Nah hari ini mungkin kita sebagai masyarakat Sampang, sambutan dari Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Wabub, meminta untuk selayaknya kita menghargai dan juga mengapresiasi suatu prestasi dari generasi muda. Dan nanti dijelaskan banyak oleh Ayu, tetapi memang ini adalah tempat di mana Senyum Desa memiliki beberapa program. Salah satunya programnya adalah Pemuda Desa Mendunia, di mana manajernya Haji Risi Sarul Rahman, ya Kak Haji. Kemarin alhamdulillah Kampung Tengker, program pemberdayaan masyarakat yang di mana manajernya Ahmad Syarif Hidayatullah, putra Tambelangan juga, diresmikan oleh Ibu Wakil Gubernur. Jadi nanti juga ada peresmian lagi. Itu adalah berbagai macam, kita memiliki berbagai program. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa kehadiran saya di sini bentuknya adalah untuk kembali pulang ke rumah saya yang kedua, yaitu adalah Madura di Sampang khususnya, karena dengan di sini saya memiliki keluarga baru yang memang sudah 3 tahun lebih kita menjalin persaudaraan, terlebihnya juga dengan Zaki kita berkuliah bersama di Universitas Erlangga Fakultas Hukum hingga kita lulus bersama-sama juga. Dan bersama-sama kita membangun Senyum Desa ini agar menjadi sebuah tempat dan wadah dedikasi kita sebagai generasi muda yang ingin mengabdi kepada negara kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita dan kemampuan kita untuk mengabdi kepada masyarakat. Di sini awalnya Senyum Desa itu kita berfokus kepada pendidikan anak muda, juga kepada kesehatan masyarakat-masyarakat desa, tapi semakin kita brainwash, makin kita brainstorming seluruhnya itu, kita akhirnya semakin luas, tidak hanya kepada anak-anak kecil, tidak hanya kepada pendidikan-pendidikan SD, SMP, TK, tapi semakin luas lagi. Kita berharap salah satunya ini dengan adanya Basecamp Pemuda Desa Mendunia ini sebagai wadah untuk teman-teman generasi muda untuk meluapkan apa yang ada di pikiran kita, kita sharing, kita berbagi, dan kita wujudkan. Terkadang kita sebagai generasi muda hanya berpikir bahwa kita punya ada ide, tapi kita tidak punya tempat untuk meluapkannya. Kita tidak punya wadah yang dapat perhatian dari pemerintah, maupun dari kepala camat, maupun kepala desa yang ada di sini untuk memajukan desa-desa yang ada di Indonesia.